Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Sudah lama tak bermotovlog ria. Terakhir kemarin pas ke Surabaya ya, di video yang sebelumnya. Dan video kali ini saya akan mencoba, ini kemarin saya beli mic baru, mencoba hasil rekamannya ya, kayak gimana ya audionya, apakah jelas atau kurang bagus kayak yang mic sebelumnya yang biasa saya pakai. Ini penampakan mic-nya itu bedanya hanya dicolokkan ke konektor di kameranya ya. Jadi yang lama itu langsung lurus. Maksudnya langsung lurus itu konektornya berbentuk biasa ya. Kalau yang ini berbentuk L. Colokan biasa yang lama itu. Kemarin tak coba itu agak kurang jelas ya, mungkin kurang deket ke mulut mungkin ya, jadi hasilnya kurang maksimal. Orang itu kenapa di sini? Dan untuk minggu-minggu ini sudah diterapkan new normal kembali atau seperti biasanya, tapi banyak yang belum beroperasi untuk pabrik-pabrik, dan PSBB-nya tambah lagi ya, PSBB jilid ketiga. Sampai kapan PSBB-nya ini? Semakin ramai setiap hari karena semua pada masuk untuk kerja ya. Ini di sampean lihat di kawasan Buduran ini sudah ramai lalu lalang kendaraan bermotor, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan roda 2 dan roda 4. Ini cuacanya agak berkabut atau bekas pembakaran lahan ya, ini kayaknya kabut ya, bisa dilihat ya, sampean lihat di depan itu berkabut, atau kalau enggak terlihat ya mohon maaf ya, karena mungkin efek lensanya kurang bagus. Semakin ramai, Bung. Ini mulai normal kembali. Terlihat jalannya semakin ramai. Sidoarjo dan Surabaya sendiri kan tujuan utama wong-wong Jawa Timur. Orang-orang Jawa Timur itu mengadu nasib di sini, mencari sandang pangan ya. Jadi mau tak mau harus dinormalkan kembali. Karena kalau tidak normal ya, perekonomian ini nggak jalan di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya dan Kota Sidoarjo. Banyak yang buka wis.
penjual-penjual nasi bungkus, penjual yang lain sedang buka. Ya iya, mau gimana lagi? Kalau nggak buka, nggak ada memasukkan ya. Ninja merah, semuanya merah, velg-velgnya merah. Orangnya suka warna merah ya pastinya itu. Sok tahu. Rung rung. Aku lebih suka suaranya moge-moge ya. Yang di atas 25 cc, 250 cc ya. 600, 900, 800 itu nyaring ya. Karena 4 silinder ya, jadi nggak bunyi, gimana ya, nggak bunyi patah-patah gitu suaranya. Kalau yang 1 silinder dan 2 silinder itu masih patah-patah, dikasih knalpot racing ya begitu suaranya. Rame, sudah rame, sudah ramenya. Nggak apa-apa kalau gini ya. Biar perekonomian Jawa Timur, perekonomian Jawa Timur semakin bertumbuh. Kalau tidak tumbuh ya mati, kotanya mati, perekonomian tidak jalan. Tapi ingat, harus sesuai protokol kesehatan kalau kerja. Keluar-keluar itu pakai masker. Kalau keluar ke yang jauh ya pakai masker, pakai helm. Kayak kemarin itu ada pemeriksaan ya di Sidoarjo, yang berboncengan diperiksa, kalau enggak satu kakak itu diberhentikan, didata. Kalau satu kakak langsung disuruh lurus aja. Full. Full rame. Come on, sudah hijau dari tadi. Karena yang di depan itu banyak yang ke arah kanan ya. Kalau kanan atau ke arah kiri dari arah Surabaya itu harusnya nggak boleh. Oh kan, terobos saja itu di depan itu. Astaga. Ini lama-lama lampu merah lagi. Aduh, apanya yang macet? Gak biasanya di sini macet ya. Sudah normal kembali jadi macet jalannya di sini. Aduh. Gak enak di belakangnya mobil ini, nyeruduk ya nanti, bermasalah. Walah, ada yang mogok ternyata di sini, makanya kok macet ini loh. Truk mogok, oh mogok di bahu jalan sebelah kanan, makanya terjadi macet. Yusas.
Sudah jam setengah enam. Ya, jam setengah tujuh maksudnya. Lewat seperti biasanya kan aja ya, karena saya rencananya lewat kawasan Sedati melihat di sana apakah ramai apa enggak ya. Tapi kalau jam sudah jam segini, alamat nyampe kantor itu jam 7 lebih. Lewat seperti biasanya aja ya. Penunggang GSX. Bos. Biasa, Mas. Salip kanan, salip kiri. Hati-hati, Mas. Sorry, menguap. Efek kenyangan tadi ya. Jadi gelegen, tak waya-waya. Kaum difabel ya. Salut sama bapak-bapak yang meskipun dia cacat tapi semangat kerjanya itu luar biasa ya, kayak ini. Kayak bapak-bapak difabel ini yang mungkin kakinya itu cacat. Kakinya mohon maaf ya. Saya enggak bermaksud untuk merendahkan atau gimana, tapi saya salut dan saya apresiasi semangatnya untuk bekerja. Enggak meminta-minta, tapi semangat bekerjanya itu tulus dan semangat, tulus dan semangat. Terus pokoknya saya salut dah sama mereka, sama beliau-beliau. Lewat kanan atau kiri? Kiri aja ya. Lain kalian saya nanti lewat situ. Kalau jalan di kawasan Warusi ini kalau sudah normal kembali dan anak-anak sekolah masuk, pasti dipastikan ruami dan macet lagi. Pasti macet. Rantai sampai kendor gitu ya Pak, sampai bunyi kelatak-kelatak gitulah rantainya bapak ini. Mohon di servis bapak, jangan dinaikin doang, dinaikin aja ya, di servis sepedanya itu biar tidak ada masalah di jalan ya. Lewat atas. Kayaknya lewat bawah ini agak tuh. Agak macet. Oh, langitnya mendung ya, mendung. Ternyata mendung di Surabaya. Jam setengah tujuh mendung. Mendung tapi sebelah sana ya, panas sebelah sana ini, sebelah mana? Timur mungkin, Surabaya Timur.
itu panas, panas sekali. Meying meying di bundaran Waru meying. Permisi, permisi. Mau belok kiri, permisi. Permisi, permisi. Hanya ditengok aja, tidak diperiksa ya di sini sedang. Yang diperiksa itu cuma mobil-mobil aja. Mas, ah. Lengang sudah. Cuaca Surabaya mendung. Dingin-dingin gimana gitu. Agak dingin ya cuacanya di sini. Suhunya agak dingin. Hati-hati. Iya, jarang ya terlihat kereta api di lewat ya. Sekarang kereta api sudah berhenti. Maksudnya sudah tidak sering melakukan trayeknya. Jadi nggak setiap pagi. Nggak setiap pagi ditemui kereta api lewat ya. Semuanya di lockdown, semuanya di berhentikan. Oke, lanjut.
kembali ramai Surabaya. Di sini bendungnya dan akhirnya sampai di sir. Ini enggak ngoceh mana rek mau rek. Kang Cipto. Koncokku iku rek. Sir tapi sepi di sini ya. Sepi. Ada yang masuk, ada yang libur pabriknya. Sepi, sepi. Sepi sekali. Tadi nyanyi. Bagi yang bekerja hari ini, selamat bekerja ya. Semoga lancar di pekerjaannya dan rezekinya tambah lancar. Wis, tak doakan semua. Sampai. Sih. Oh, ya.
Ngopling sampean. Katanya nyo. Katanya. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menonton video motovlog part ke-18 ini. Apabila ada masukan mengenai video ini, bisa dikirim di komentar. Apa Pak No? Ya wes, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.